pemirsa, apa kabar? Kartika Oktaviana kembali menemani Anda dengan informasi menarik dari Amerika Serikat. Pemirsa, negara bagian Virginia memang terkenal nih sebagai tempat yang punya banyak lokasi historis. Seperti misalnya Old Town Alexandria dan ada juga Mount Vernon. Ini adalah lokasi yang dulu dihuni oleh Presiden pertama Amerika Serikat. Siapa ayo? George Washington yang baru saja merayakan ulang tahun keberapa? 280. I've been overwhelmed, if truth be told, and I think this is has something to do with my birth celebration. Is this correct? Ini merupakan pesta ulang tahun kejutan bagi George Washington, presiden pertama Amerika. Para pemeran mengenakan pakaian abad ke-18 berbaur bersama pengunjung di halaman rumah keluarga Washington di Mount Vernon, Virginia. 1940 Madeira. He sees well into the future. Si pemeran George Washington diberi berbagai hadiah, termasuk anggur Madeira, favoritnya. Warga Philadelphia ini telah lama memerankan George Washington. Well, madam, I always enjoy my birth celebration, particularly when the citizens of this country are so generous in their esteem and approbation for me. Bukan hanya aktor dan aktris, karyawan dan relawan di Mount Vernon juga mengenakan kostum. I have always loved General Washington and I just love this place. Ada berbagai keriaan termasuk demo memasak. These are corn cakes, they're actually called hoe cakes. Staff Mount Vernon membuat makanan sarapan favorit George Washington, hoe cakes dengan mentega dan madu. Pengunjung tentu boleh ikut mencicipi. If I had this recipe, I would love to try it to cook this at home, especially on his birthday. Banyak juru masak restoran setempat membuat penafsiran menu makan pagi ala Washington. I added a little pureed corn just to give a little more corn flavor to it. And then we topped our hoe cake with apples and cherries and pecans. That's good. Versi modern kue ini ternyata favorit sang presiden masa kini. Wonderfully savory. Then your tongue tells you that it has a sweet strength to it. Di hari spesial ini, pengunjung bisa berkeliling di rumah George Washington sambil mendengarkan musik abad ke-18 dan juga foto bareng dengan Bapak Pendiri Amerika serta Ibu Negara Martha Washington. Hari ulang tahunnya memang selalu dirayakan sebagai President's Day, ini selalu jadi hari libur nasional. Seru ya? Nah, kalau pemirsa masih penasaran informasi-informasi unik dan lucu dari Amerika Serikat, makanya tungguin terus tim BOA dari Washington DC. Saya Kartika Oktaviana, sampai jumpa! Thank you.